Pendekar Muka Buruk Jilid 26 -e 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 Cici, -e -e kalian jangan salah paham suara lain segera menyambung dengan nada gelisah, kenapa sih kalian berdua kok memusuhi aku akulah Inkok Hui yang asli masa kalian sudah tak mengenali lagi diriku? HMM kalau kau memang benar-benar Inkok Hui yang asli, Ayo sekarang coba tunjukkan dahulu kode rahasia yang telah kita tetapkan tadi ayo cepat, Bagaimana kodra rahasianya kembali Tianlan Lan menghardik keras. Kodra rahasia apa sih oh, oh itu, yang kau maksudkan. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, aku lupa kalau tadi kita telah berjanji untuk saling menunjukkan kodra rahasia kalau ketemu. Tanda petik. Giamin Kok yang menyembunyikan diri di sekitar tempat kejadian dan dia merasa sangat geli sekali tatkala dilihatnya seran tua bermuka seratus tak dapat menjawab gertakan Tianlan. Sekalipun begitu dia pun merasa khawatir andai kata dalam malunya setan tua itu jadi gusar dan turun tangan keji terhadap kedua orang gadis itu. Dengan suatu gerakan yang cepat dan enteng ia menerobos masuk ke dalam hutan, dan menyembunyikan diri di belakang sebuah pohon besar yang terletak kurang lebih tiga tombak jauhnya dari tempat kejadian. Tampak olehnya ketika Tian Lan dan Tian Hui masing-masing mencabut pedang mestika, seorang pemuda berwajah persis dengan dirinya berdiri tepat di hadapan mereka berdua. Terdengarlah setan tua bermuka seratus itu dengan suara yang lembut bagaikan seorang pemuda sedang tertawa cengar-cengir. Hihihi, 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 cici berdua yang manis, apa sih gunanya kalian mencoba diriku terus masa kalian benar-benar tak percaya kepadaku sebenarnya tadi, hihihi, 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 karena terburu-buru mengejar setan tua tadi. Aku telah melupakan apa yang telah kita janjikan tadi. Tian Hui yang selama ini membungkam, tiba-tiba saja tertawa cekikikan, hardiknya dari samping. Kentut busukmu tadi kami sama sekali tak menjanjikan kode apa-apa, kau sih percaya amat dengan ocehan ciciku, hahaha, <laughs> sekarang ketahuan sudah kalau kau sebenarnya merupakan setan tua, si manusia berdebah itu. Paras muka setan tua bermuka seratus segera berubah sangat hebat, sambil menyeringai seram ia mengejek. Hehehe, 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 andai kata aku memang benar-benar setan tua itu, kalian memangnya bisa apa? Kalau memang begitu sambutlah dahulu sebuah bogem mentahku ini teriak giam minkok sambil munculkan diri dari tempat persembunyiannya. Dua gulung angin pukulan yang maha dahsyat, ibarat gulungan ombak di tengah samudra yang diamuk badai, dengan dahsyat dan gencarnya langsung menghantam tubuh setan tua itu. Bagus bentak setan tua bermuka seratus itu, sepasang telapaknya segera disilangkan di depan dada untuk membendung dan mengunci datangnya ancaman tersebut. Bla aam. -a -a Bentrokan keras menimbulkan suara ledakan yang amat memekikan telinga. Batang pohon yang termakan oleh gulungan angin pukulan itu segera tumbang ke atas tanah, suasana jadi kacau balau dan sangat mengerikan. Termakan oleh pukulan hawa sakti yang maha dahsyat itu, dengan sempoyongan setan tua itu mundur dua langkah ke belakang, sebaliknya Giam Min Kok pun harus mundur selangkah ke belakang sebelum akhirnya dapat berdiri tegak, ia merasakan darah dalam dadanya bergolak keras sekali. Tian Lan dan Tian Hui tak mau ketinggalan, dengan cepat mereka membentak nyaring dan menerjang maju ke depan melancarkan berpuluh-puluh bacokan pedang ke atas tubuh setan tua itu. Tapi setan tua itu cukup licik, ketika menyaksikan datangnya ancaman, ia segera meloncat ke samping untuk menghindarkan diri. Setelah lolos dari kepungan dua orang kakak beradik Tian itu, Sepasang telapaknya kembali didorong ke muka melepaskan pukulan yang dahsyat ke atas tubuh Giam Min Kok. Berbareng dengan dilepaskannya pukulan dahsyat itu, dia berpekik nyaring, suaranya keras hingga menggetarkan seluruh hutan tersebut. Giam Kok segera bertindak cekatan, merasakan datangnya bahaya, ia segera menghindar ke samping seraya serunya dengan lantang. Cici berdua, cepat kabur dari sini. Tidak, kami tak mau pergi, kami hendak membantumu untuk menghajar setan tua ini sampai mampus sahut Tian Lan serta Tian Hui berbareng. Tapi, kau toh tak bisa membedakan mana yang aku mana yang setan tua bermuka seratus bantah Giaminkok. kok. Cies bodoh amat kau ini masa kau tak bisa menggunakan senjata andalanmu untuk membedakan diri. Teguran tersebut segera menyadarkan anak muda itu, tanpa banyak bicara lagi, ia segera mencabut keluar cakar garudanya, kemudian sambil tertawa mengejek ia berkata, "Setan tua sialan, ayo sekarang tunjukkan kegadunganmu. Aku ingin melihat apakah kau mampu untuk membuat senjata palsu untuk membohongi aku? Bagi seseorang yang pandai dalam ilmu menyaru," Hanya dalam waktu yang singkat saja seseorang dapat menyaru sebagai siapapun seperti apa yang dikehendaki, namun untuk meniru senjata barang bawaannya lagi dalam waktu singkat bukanlah merupakan pekerjaan yang gampang, karena ia harus mencuri benda-benda tersebut. Demikianlah, hanya dalam sekejap mata, setan tua itu sudah terkurung di bawah serangan pedang dan pukulan dahsyat dari Giam Minkok serta kedua gadis itu. Angin pukulan menderu-deru, cahaya pedang berkilauan memenuhi angkasa. Setan tua itu jadi sangat terdesak hebat dan cuma mampu mempertahankan diri belaka dari ancaman itu. Lama-kelamaan ia mulai sadar kalau gelagat tidak menguntungkan. Tanpa banyak bicara lagi, ia segera putar badan dan secepatnya kabur naik ke atas pohon. Dengan meminjam pohon sebagai tameng, ia kabur jauh-jauh, meninggalkan tempat itu. Sambil melarikan diri, teriaknya dari balik pepohonan yang lebat, bangsa cilik anjing jantan dan betina. Untuk sementara waktu, aku ampuni jiwa kalian, tapi tunggu saja kalau lain kali nanti. Bertema kembali, tunggu saja tanggal mainnya, kau akan rasakan kedahsyatan yang kumiliki. Perkataan itu diucapkan dari tempat yang jauh hingga kedengaran meninggalkan tempat itu. Sepeninggal setan tua bermuka seratus, Giam Min Kok segera berpaling ke arah dua orang gadis itu sambil tertawa, katanya. Wah, untung Enci Hui berhasil menakut-nakuti setan tua itu hingga kabur terbirik-birit. Ayo, sekarang kita tinggalkan tempat ini. Siapa tahu kalau masih ada banyak persoalan yang bakal timbul di tempat ini. Pujian dari anak muda itu segera mengundang reaksi dari Tian Lan ia segera melemparkan kerlingan yang misterius kepada adiknya orang mungkin tak tahu apa arti kerlingan misterius itu lain halnya dengan Tian Hui ia jadi tersipu-sipu dan segera menundukkan kepalanya rendah-rendah ayo berangkat serunya dengan cepat enciku akan melakukan perjalanan bersamamu Gia Minkot mengerti sejak mengalami pengalaman pahit soal senjata tajam Sebelum setan tua itu berhasil mengatasi kesulitan mengenal senjata miliknya, maka tak mungkin ia berani menyaru sebagai dirinya lagi. Kendati pun begitu, pemuda itu masih khawatir kalau kawanan iblis yang berkumpul di sekitar situ, sebab nanti kalau sampai terjadi pertempuran, dua orang gadis itu sudah tentu bukan merupakan tandingan lawan. 0000020000000 Perjalanan itu dilakukan dengan sangat cepat, setelah berada kurang lebih 100 li dari tempat semula, pemuda itu baru memperlambat gerakan tubuhnya dan kemudian berhenti. Dari sakunya ia ambil keluar dua bungkus obat penyeru dan diserahkan kepada dua orang gadis itu sambil berpesan, "Setelah ini kita harus berpisah untuk menempuh perjalanan sendiri-sendiri, kuharap selama melakukan perjalanan dalam dunia persilatan" mulai sekarang gunakanlah obat penyaru ini untuk merubah raut wajah kalian, sebab dengan berbuat begini maka banyak kejadian yang tak inginkan bisa kita dihindari. Apa kita akan berpisah teriak kedua gadis itu berbareng dengan suara terperanjat, tidak kami tak mau berpisah dan akan mengikuti dirimu. Jangan-jangan kau ikuti aku sebab kalau kita melakukan perjalanan bersama-sama, maka gampang sekali kalau ada orang yang hendak membuntuti jejak kita, menurut pendapatku, maka lebih baik kalian menyaru, dan berangkat terlebih dahulu, sedang aku melindungi kalian secara diam-diam, dengan begitu andai kata ada orang yang berani jadi walang, maka aku akan jadi burung nuri yang menyergap dari belakang. Wah ah, ah, ah. Kalau begitu bukan kau anggap kami sebagai jangkerik sambung Tianlan sambil tertawa. Giamin kok ikut tertawa geli setelah mendengar perkataan itu, ia berkata, Aku akan menyingkir dahulu, sedang kalian boleh menyamar, selesai menyamar segera berangkat melanjutkan perjalanan, aku akan melindungi kalian dari kejauhan, apabila kalian mendengar suara pekikan panjang satu kali, pekikan pendek dua kali, itu berarti bahwa aku telah pergi ke tempat lain. Rupanya pemuda itu khawatir kalau dua orang gadis itu ribut terus tiada hentinya, sehingga membuat dia pusing kepala, padahal masih banyak urusan yang harus ia selesaikan, maka begitu selesai mengucapkan kata-katanya, ia segera mengenjotkan badan dan menyembunyikan di belakang sebuah batu gunung, kurang lebih beberapa puluh tombak dari tempat semula. Setelah mereka ganti pakaian dan menyamar, maka berangkatlah mereka meninggalkan tempat itu. Dua orang gadis itu berjalan di depan sedang dia minkot mengikuti di belakangnya. Tiga hari kemudian, ia benar-benar berpisah dengan kedua gadis tersebut. Sepanjang perjalanan ia telah menggorek cakar Garuda saktinya yang keras itu hingga cakar itu menjadi lembek. Cakar Garuda yang kini empuk itu bukan berarti semakin lemah kekuatannya, Malahan, kalau hawa murninya disalurkan ke dalam senjata itu, maka bukan saja daya penghancurnya tak akan berkurang, malahan jauh lebih dahsyat dari keadaan semula. Bukan begitu saja, cupu-cupu kecil yang semula berwarna kuning keemas-emas pun kini telah berubah warnanya jadi hitam pekat. Bocah ajaib bermuka seribu ini dikenal orang sebagai jago muda yang tangguh. Ini terpaksa harus merubah wajahnya sampai beberapa kali, karena kuatir jejaknya sampai ketahuan hingga mengagalkan rencananya. Banyak persoalan yang berkecamuk dalam benaknya di sepanjang perjalanan. Ia memikirkan nasib iblis langit serta bumi yang telah berjumpa dengan neneknya. Namun, di manakah mereka sekarang? Gia monghui dengan jelas sudah kutung sepasang kakinya oleh pukulannya yang dahsyat, tapi ketika berada di puncak Sam kiam hang agapah ia mendengar suara bajingan tua itu. Mungkinkah sepasang kakinya yang telah kutung dapat disambung kembali kalau tidak mana mungkin ia dapat bertempur melawan orang lain? Antara ia pribadi dengan setan tua bermuka seratus selamanya tak pernah terikat dendam sakit hati apapun juga. Tapi kenapa ia mati-matian bertekad memusuhi dirinya? Mungkinkah buli yang syuhud, Hawa setan, iblis sakti serta siluman koan dan siluman caw beberapa gembong iblis itu sebenarnya dikendalikan oleh setan tua itu? Semakin dipikir ia merasa semakin bingung, bukan saja tiada jawaban yang berhasil ditemukan, bahkan jejak yang semula berhasil ditemukan, kini lenyap kembali. Terpaksa sambil melanjutkan perjalanan ia berpikir tiada hentinya, pelbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya, ia menduga kawanan iblis yang sedang dicari itu kemungkinan besar masih melakukan penggeledahan secara besar-besaran di sekitar gardu Tan Siang Tong. Begitu ingatan itu berkelebat dalam benaknya, ia segera putar badan siap kembali ke arah gardu Tan Siang Tong tersebut. Mendadak, diri kejauhan ia saksikan sekelompok bayangan manusia sedang berkelebat lewat, dalam waktu yang singkat bayangan tadi telah lenyap dari pandangan. Bagus sekali sungguh kebetulan kalau kalian berani datang kemari, pikir dia dalam hati, berani benar kalian menguntil perjalananku HMM lihat saja nanti, engkau yang pandai merubah diri ataukah aku yang lebih pandai? Setelah mengambil keputusan di dalam hati kecilnya, pemuda itu tak jadi balik ke jalan semula, tapi melanjutkan kembali ke arah depan. Setelah tiba di sebuah tanah lapang yang lebar dan luas, ia baru mengenjotkan badan dan menyelinap ke balik semak belukar yang lebat di sisi jalan. Beberapa saat kemudian, dari arah belakang benar-benar terdengar suara langkah kaki manusia. Rombongan tersebut terdiri dari beberapa orang. Ketika tiba di tepi semak tadi, terdengarlah salah seorang di antaranya berseru dengan tertahan lalu berkata, "Hei, aneh, benar barusan kita masih melihat setan cilik itu berlarian di sini. Kenapa sekarang bisa lenyap tak berbekas sungguh lihai ke para cilik itu?" Huuh, gara-gara kasih bersikap gugup dan gelagapan sendiri omel temannya dengan nada tak senang. Coba kalau kita tetap berlagak tenang. Tak mungkin ia bisa kabur dari pengejaran kita berdua. Tapi, tapi, kau toh juga melihat ia secara mendadak membalikan badan? Apa salahnya kalau ia putar badan andai kata kita tetap melanjutkan perjalanan dengan tenang, masa ia bisa menebak kita sedang membuntuti perjalanannya toh tak mungkin. Baik, baiklah anggap saja yang kau ucapkan itu benar, di depan kita terbentang sebuah tanah datar yang luas tapi sama sekali tak nampak bayangan setan cilik itu, kalau kau toh beranggapan bahwa kepandaianmu memang hebat, maka sekarang coba periksalah dia itu telah kabur kemana. Yaa, aku akan memeriksanya sahut rekannya dengan cepat, HMM, jejak telapak kakinya lenyap sampai di sini, dia pasti bersembunyi di sekitar tempat ini. Habis berkata orang itu segera memutar badan dan berusaha melarikan diri dari tempat tersebut. Hahaha, Haha, hahaha, hahaha, kalian mau kabur kemana ejek dia minkok sambil tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu segera mengenjotkan badan dan melayang keluar dari tempat persembunyiannya, sekali sambar, tahu-tahu saja batang leher kedua orang itu telah berhasil dicekuknya. Setelah diseret ke bawah sebuah tebing curam, ia bebaskan jalan darah salah seorang yang tertotok, lalu Hardikaya. Sekarang ayo jawab secara jujur, siapa yang menyuruh kalian dua orang cecunguk untuk mengikuti jedaku? Dua orang lelaki yang menguntit perjalanan Giam Minko itu sama sekali tak menduga kalau bakal dibekuk secara tiba-tiba, maka untuk beberapa saat lamanya karena saking kagetnya mereka tak mampu mengucapkan sepatah kata pun juga. Beberapa saat kemudian, lelaki yang dibekuk batang lehernya oleh Giam Minkot baru mendongakkan kepalanya, seraya berkata dengan suara gemetar. Kau, kau, ini sebetulnya si, siapa? Peduli amatkah siapakah aku, jawab saja pertanyaan yang kuajukan kepadamu, bentak Giam Minkot cepat, Siapa yang menyuruh kalian datang kemari untuk menguntit jejakku? Hamba toh tak pernah menyalahi dirimu, kami ini tak lebih hanya merupakan orang persenan saja, karena uang hadiah sebesar sepulah tahil perak, kami disuruh menguntil jejak setan cilik yang bernama Giam Kok dan kau, kau toh bukan merupakan orang yang kami cari. Coba kalian lukiskan macam apa setan cilik yang bernama Giam Kok itu. Katanya, ia disebut orang sebagai bocah ajaib bermuka seribu, soal raut wajahnya tidaklah penting. Yang perlu diperhatikan ialah dia baru berusia 16-17 tahunan, lagi pula merupakan seorang jago persilatan. Katanya, hanya dalam sekilas memandang saja orang akan segera mengenalinya. Giam Min Kok segera tertawa ringan, ia baringkan kedua orang itu di atas tanah, kemudian tanyanya lagi. Coba sekarang, kau tatap wajahku. Lihatlah, apakah aku mirip dengan manusia yang bernama Gamin Kok itu? Dua orang itu saling berpandangan dengan mulut membungkam, dan untuk beberapa saat lamanya, mereka tak tahu apa yang mesti mereka katakan. Dengan gusar, Gamin Kok membentak, "Ayo jawab, mirip tidak? Aku dengan manusia yang bernama Gamin Kok itu." Ketika sorot metu kedua orang itu saling berpapasan dengan sorot metu Giamin yang dingin bagaikan es, sekujur badan mereka jadi gemetar dan hatinya jadi kecut menghadapi kejadian seperti ini. Di antara dua pria ini, agaknya yang bercodek jidatnya jauh lebih banyak akal bulusnya daripada rekannya, setelah termenung beberapa saat lamanya ia segera menjawab. Kalau diperhatikan dari usia Xiao si Hiap, Memang ada beberapa bagian yang mirip dengan setan cilik itu, selain usia. Apalagi yang mirip dengan setan cilik itu, ILM usilatmu juga tinggi, persis seperti apa yang dilukiskan tentang setan cilik itu. Siapa yang telah memberitahukan kesemuanya itu kepadamu? Seorang pria setengah baya yang berbadan tinggi besar, siapa namanya? Entahlah, aku sendiri pun tak tahu, plo-o-o-o-o. Sebuah gaplokan keras dengan cepat melayang ke atas pipi pria bercodet itu, sehingga ia mundur ke belakang dengan sempoyongan. Sambil tertawa dingin Giam Mingkok segera berkata, HMM kalian dua ekor anjing budukan, kau anggap tipuan pasar macam begitu dapat membohongi Xiao Yamu ya HMM sekalipun pekerjaan ini kalian lakukan karena mendapat upah yang besar, namun, andai kata kau tak kenal dengan orang yang menyuruh kalian, maka dari mana orang itu bisa menggunakan tenagamu? Dan bukan tenaga lainnya. Kalau kalian tak mau berterus terang, maka jangan salahkan. Kalau aku akan segera bertindak secara keji terhadapmu. Setelah kena ditampar pipinya, keras-keras beberapa biji giginya banyak yang rontok hingga membuat darah segar mengucur, menodai bagian bibirnya dengan sorot mata ketakutan dan mohon belas kasihan, pria bercodet itu melirik sekejap Giam Kok kemudian memberi tanda kepada rekannya agar berbicara. Pria berwajah putih yang selama ini membungkam dalam seribu bahasa ini buru-buru buka suara berkata, Xiao Hiap kau janganlah gusar dahulu, biar hamba yang menerangkan sejelas-jelasnya. Ayo, cepat bicara tak usah melantur yang bukan-bukan baiklah hamba bernama Songgon bersama rekan ku Tiong merupakan penduduk di sekitar bukit ini, karena tak punya modal untuk berdagang, maka selama banyak tahun kami menganggur, beberapa hari berselang tiba-tiba muncul serombongan manusia, jumlahnya tak sedikit dan dandanan mereka tidak mirip dengan jago-jago persilatan yang pandai bersilat, hamba. Segera mengira kelompok manusia itu merupakan sasaran empuk untuk mencari uang. Siapa tahu kami telah salah melihat. Baru saja turun tangan, salah seorang pria kekar yang berada di rombongan itu telah berhasil menangkap kami berdua. Kemudian setelah berlangsung pembicaraan, kami baru tahu kalau pria kekar itu bukan lain adalah kebuang terbang Ouyang yang punya nama besar dalam dunia persilatan. Tanda petik. Oh oh oh. Rupa ayah orang itu serugia minkok cepat. Ia kenal dengan pria yang bernama Kebuang Terbang ou yang. sebab orang itu bukan lain merupakan salah satu di antara delapan jago lihai dari perkampungan angsim Sim Sancheng. Tatkala dilihatnya pemuda itu kenal dengan orang yang dimaksudkan, Sunggon jadi kegirangan setengah mati dengan muka berseri-seri serunya dengan lantang. Ah, 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 ah takku sangka kalau Xiao si oh Hiap merupakan sahabat dari Ou oh Itai Hiap jadi kita ini merupakan orang sendiri Sahabat kepalamu Maki Giam Kok, sambil mendengus penuh kegusaran, sekarang anjing keparat itu berada di mana? Menurut anggapannya, apabila kebuang terbang Ou oh Iyong berada di sekitar sini, itu berarti bahwa sarang Giam Hui, tentu berada pula di sekitar tempat tersebut Walaupun dalam hati kecilnya dia ada maksud membiarkan Giamong Hui hidup lebih dahulu, sehingga di kemudian hari ia bisa menuntut balas bersama-sama dengan Giam Min Kok. Namun ketika teringat akan keselamatan ibunya yang berada di bawah cengkeraman iblis itu, mau tak mau dia merasa gelisah juga. Ketika mendengar bentakan yang disertai dengan kemarahan itu, Senggon semakin ketakutan, sahutnya dengan perasaan ngeri, kalau Xiao Hiap ingin tahu tempat tinggal dari kebuang terbang. Maka hamba tak bisa menjawab, karena, karena hamba sendiri pun tak tahu. HMM kalau kau tak tahu tempat tinggalnya, lantas bagaimana kalau andai kata orang yang kalian cari itu berhasil kalian temukan, bagaimana cara kalian memberi laporan hardik pemuda itu. Setelah beristirahat beberapa saat, Koh Tiong, pria bercodat itu sudah membersihkan mulutnya dan mengambil dari dalam sakunya sebuah tabung bambu kemudian sahutnya Oe Itai Hiap telah menyerahkan tabung bintang peluncur kepada kami seandainya jejak Giam Minkok berhasil kami temukan maka asal tabung ini kita lepaskan maka dengan sendirinya akan ada orang yang menyambut kami kalau begitu cepat lepaskan isi tabung itu dan undang mereka semua agar berkumpul di sini seru pemuda itu cepat baik hamba akan turut perintah tapi sebelum Kok Xiu Tiong sempat melepaskan isi tabung itu tiba-tiba Giam Min Kok menemukan sesuatu perubahan sikap yang sangat aneh dan mencurigakan melintas di atas wajah pria itu dengan cepat ia lantas membentak keras "Hei, tunggu sebentar." Tapi sebelum bentakan Giam Min Kok itu sempat diutarakan sampai selesai Kok Siu Tiong pria bercodat itu telah melemparkan tabung tersebut ke arah depan. Bla a, -a, -a Letusan keras terjadi, kabut tebal membumbung tinggi ke angkasa, bau belirang sangat menusuk penciuman. Giam Min Kok merasa amat terperanjat, buru-buru ia lepaskan dua pukulan dahsyat ke arah gulungan kabut tebal itu. Duuk duuk. Aduuh -uh aduuh. -uh. Dua jeritan ager yang menyayatkan hati bergema membelah angkasa, di tengah hembusan angin puyuh, dua sosok mayat menjelat sejauh sepuluh tombak dari tempat semula. Kurang lebih sepertanak nasi kemudian, kabut tebal itu perlahan-lahan baru menipis dan akhirnya buyar di angkasa, Gia Minkot mendekati mayat kedua orang itu dan menggeledah isi sakunya. Dari balik pakaian mereka masing-masing ia temukan sebuah lencana yang terbuat dari bambu serta sebuah tabung yang bentuknya jauh lebih kecil. Setelah diperiksa dengan seksama ia baru tahu kalau isi tabung itulah baru benar-benar merupakan kembang api. Tak kuasa lagi ia tertawa dingin sambil gumamnya. Huuuh kalian anjing-anjing keparat hendak menggunakan kabut yang tebal untuk kabur, sekarang bagaimana akhirnya jangan salahkan kalau Xiaoya si bertindak kejam Ketika lencana bambu itu diperiksa dengan seksama Ia temukan pada permukaan lencana sebelah depan terukir sebuah kepala tengkorak manusia Sedangkan di balik lencana tadi terukir sebuah huruf siok Sebaliknya pada lencana bambu yang ditemukan dalam saku senggon Kecuali terukir kepala tengkorak Pada baliknya terukir huruf yang lain Huruf tersebut berbunyi Ci. Apa yang dimaksudkan dengan syok serta Ci sudah tentu mengandung arti tertentu, tapi apa maksudnya pikir pemuda itu? Lama sekali ia memikirkan teka-teki itu, tapi toh gagal juga memecahkan artinya, dalam keadaan demikian ia masukkan kedua buah lencana bambu itu ke dalam sakunya, sementara dua buah tabung bambu yang ia temukan tadi segera dibantingnya ke atas tanah. BLAAAM BLAAAM Dua letusan keras berkumandang di angkasa, bunga api berwarna merah hijau segera meluncur ke tengah udara dan membumbung setinggi beberapa puluh tombak sebelum akhirnya meledak dan memecahkan percikan bunga api. Bagus, bagus sekali seru pemuda itu dengan rasa puas dengan meledaknya bunga api itu di angkasa sudah dapat dipastikan kalau anjing-anjing -anjing budukan itu akan berdatangan kemari tunggu saja pembalasanku, HMM manusia-manusia berdebah. Dalam anggapannya, setelah kembang api itu meledak di angkasa maka sebentar lagi Oe Yong sekalian tentu akan berdatangan ke situ. Maka dengan cepat ia menyembunyikan diri untuk menunggu mangsa-mangsanya masuk perangkap. Belum sempat pemuda itu berbuat sesuatu, mendadak dari belakang batu karang berkumandang suara teguran yang amat dingin dan menggidikan hati. Hei, bocah cilik, permainan setan apa yang sedang kau persiapkan itu? Bukan saja dingin dan menyeramkan suara itu, bahkan terdengar seakan-akan bukan muncul dari sebuah mulut manusia, hingga membuat siapapun yang mendengar merasa seakan-akan bulu kuduknya bangun berdiri. Giamin Kok jadi sangat terperanjat, dengan sorot matanya yang tajam ia menyapu sekejap ke arah sekeliling tempat itu, namun tiada sesosok bayangan manusia pun yang tampak olehnya. Setelah termangu-mangu sebentar, akhirnya ia menegur. "Jagol Hai, dari manakah yang telah berkunjung kemari? Apa salahnya kalau kau munculkan diri untuk bertemu?" "Hei bocah muda, kau ingin bertemu denganku?" suara menyeramkan tadi berkumandang lagi. Seandainya kau merasa bukan musuh besarku atau di antara kita berdua belum pernah terikat dendam sakit hati, maka apa salahnya kalau kau menunjukkan diri untuk bertemu? Hehehe, 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 walaupun sebelumnya kita tak pernah terikat dendam sakit hati, tapi sekarang kita telah berdiri pada posisi yang bermusuhan, kalau sampai berjumpa muka nanti itu berarti kau bakal mampus di tanganku. Ah, 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 kau jangan bergurau. Kurasa nada suaramu sangat asing bagiku. Mungkin bertemu pun kita belum pernah. Mana mungkin bisa saling bermusuhan? Kau keliru besar kalau beranggapan begitu. Coba berpalinglah dan tengoklah tugu peringatan yang berada di samping kananmu. Giamin kok tanpa sadar mengalihkan sorot matanya ke arah mana yang ditunjukkan? Tampak olehnya sebuah tugu peringatan yang tingginya beberapa tombak dan berdiri anggun kurang lebih beberapa puluh tombak di samping kanannya. Di atas batu cadas itu terukir beberapa huruf besar, tebing sohwan gei. Sekarang kau coba tengok sebelah kiri dia Kok melirik sekejap ke arah sana, di situ berdiri pula sebuah tugu batu yang besar, di atas tugu itu terukir pula beberapa huruf besar. Lembah kau pokok. Dari nama lembah dan tebing yang mengerikan itu, sudah cukup menggetarkan hati orang diam-diam. Dia -diam kok menggerutu dalam hati, ia merasa sama sekali tak ada urusan ataupun ikatan dendam dengan manusia misterius itu. Lantas, apa yang mesti ditakuti? Pikirnya dalam hati sambil tertawa, pemuda itu segera menegur, "Engka suruh aku membaca tulisan itu. Sebenarnya, apa maksudmu?" Sudah kau bakat tulisan di atas batu peringatan tersebut sudah dan amat jelas sekali. Kalau begitu, serahkan jiwa anjingmu bersamaan dengan berkumandangnya ancaman tersebut. Dari balik celah-celah bukit karang, muncullah seorang manusia, aneh yang berambut panjang, bermata hijau, dan sangat mengerikan hati yang memandang. Dengan enteng dan gesiknya, orang itu bergerak dan tahu-tahu saja sudah melayang turun dari pintu goanya. Walaupun Gamin Kot memiliki ilmu silat yang sangat hebat, tapi bagaimanapun juga sifat kekanak-kanakannya belum hilang. Ketika menjumpai munculnya seorang manusia aneh berambut panjang dan bermata hijau, serta telanjang dan penuh dengan berbulu hijau, dengan hati terperanjat, ia segera mundur selangkah ke belakang. Sepasang telapak tangannya disilangkan di depan, dada siap menghadapi kemungkinan yang tidak diinginkan. Siapakah kau hardiknya keras-keras, kau ini setan atau manusia? Tak usah kau tanyakan aku ini manusia atau setan, yang jelas selembar nyawamu tak dapat hidup lebih jauh di kolong langit ini, mengerti? Suara manusia aneh itu masih tetap dingin, seram dan ketus, ditambah pula raut wajahnya menyeramkan, benar-benar membuat hati orang bergidik. Tanpa mengerahkan tubuhnya atau menggoyangkan kakinya, Tiba-tiba ia meluncur dengan cepatnya, dengan suatu gerakan kilat jari-jari tangannya yang kurus kering bagaikan cakar setan itu segera menyambar bahu bocah muda itu. Gia kok merasa sangat terperanjat, cepat-cepat ia menarik kembali hawa murninya dan melayang mundur sejauh beberapa tombak dari tempat semula, dengan cepat telapaknya dibabatkan ke muka dan melepaskan sebuah serangan balasan. Kendati pun serangan itu dilancarkan dalam keadaan tergesa-gesa dan tanpa perhitungan yang masak, namun hawa murni itego ancengki yang dimilikinya secara otomatis tersalur keluar, walau itu cuma empat bagian belakang. Hawa pukulan yang maha dahsyat ibarat gulungan ombak di tengah samudra segera menggulung meluncur ke depan, pasir dan debu beterbangan memenuhi seluruh angkasa dalam waktu singkat pukulan yang tajam itu telah tiba di hadapan manusia aneh itu. Rupanya manusia itu juga terperanjat menghadapi ancaman yang maha itu, buru-buru telapaknya diayunkan ke muka, segulung hawa pukulan yang tak kalah dahsyatnya meluncur ke muka menyambut datangnya ancaman itu. Bela-a-a-a-am. Benturan keras terjadi di tengah udara, angin pukulan yang dilepaskan Gian Inkok segera mencelat ke udara dan buyar di angkasa setelah membentur kekuatan musuh. Di luaran, pertarungan itu nampak seimbang, seakan-akan kekuatan mereka tak jauh berbeda, tapi dalam kenyataannya, dia Kok merasakan di balik kekuatan angin pukulan yang dilancarkan manusia aneh itu membawa desiran angin dingin yang menggidikan hati. Angin pukulan itu langsung merembes masuk lewat lengannya dan menyerang ke arah dada. Pemuda itu sangat terperanjat. Cepat-cepat ia meloncat mundur tiga tombak ke belakang, kemudian ia salurkan hawa murninya untuk memperlancar peredaran darah dalam tubuhnya. Sebelum ia sempat buka suara, manusia aneh itu sudah berkata lagi dengan seram. Hei, bocah muda, kau pun mampu menerima hawa pukulan pengunci sukmaku sebesar tiga bagian, hal ini menunjukkan kalau ilmu silat yang kau miliki pun lumayan, kau ini anak murid siapa? Huh, kenapa aku mesti memberitahukan soal itu kepadamu apa urusan musim manusia sesat dari golongan hitam mengetahui akan diriku? Aku merupakan manusia sesat dari golongan hitam baik anggap saja demikian, tapi sebelum itu sambutlah sebuah pukulanku ini. Dalam hati Giam Minkok segera menyadari kalau pukulan yang bakal dilancarkan manusia aneh itu pasti luar biasa sekali, buru-buru ia salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh tubuh sebelum angin pukulan lawan itu mampir di tubuhnya sepenuh tenaga ia sudah terlebih dahulu melancarkan serangan balasan guna membendung datangnya serangan itu. Dalam serangannya kali ini, ia telah salurkan hawa murninya ke dalam telapak, tampaklah cahaya putih setebal beberapa depa memancar keluar lewat tepi telapaknya, di depan hawa putih tadi pasir menggulung bagaikan ombak, keadaannya benar-benar mengerikan sekali. Bela-a-a-a-am. Ledakan dahsyat itu menggelegar di angkasa, dengan sempoyongan Giam Min tergetar mundur sejauh tiga langkah ke belakang. Manusia aneh itu juga terdorong mundur sampai sejauh satu tombak lebih, cahaya hijau yang memancar dari balik matanya kelihatan semakin tebal. Setelah mengawasi wajah Giam Min beberapa saat lamanya, tiba-tiba ia membentak keras. Dari mana kau pelajari ilmu Itego Ancengki tersebut? Apa sih sangkut pautnya dengan dirimu lebih baik kau tak usah mencampuri urusan orang lain. Huuh, bocah muda kau terlalu takabur imam tua cingkaha usang jin sendiri belum pernah menucapkan kata-kata sekasar itu di hadapanku. Apakah kau tak takut kalau lidahmu tersambar petir? Dari nada ucapan lawan. Giam Kok segera menduga kalau manusia aneh yang berada di hadapannya saat ini kemungkinan besar berasal dari satu generasi dengan Chingka Hu Jin. Diam-diam ia melakukan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan, sedang di luaran ujarnya dengan nada yang tetap dingin. "Hmm, kalau aku berani mengatakannya memangnya kenapa?" Dari tindak tanduk manusia aneh yang keji dan sekali turun tangan segera ada maksud membunuh orang itu Ia lantas beranggapan ia bahwa musuhnya pasti seorang gembong iblis dari golongan sesat Maka dalam hati kecilnya pemuda itu segera mengambil keputusan akan menghadapinya Guna melenyapkan manusia tersebut dengan ilmu warisan dari Cingkaha Usangjin Manusia aneh itu bukannya gusar setelah mendengar perkataan itu malahan ia menghela nafas dengan sedihnya. Ah ah ah, ah. Otoa berhasil mendapatkan seorang murid yang bagus, bagaimana dengan aku dan bagaimana pula dengan sumpahku? Gia Min jadi terperangah dan untuk beberapa saat lamanya ia berdiri melongo dengan mulut membungkam. Pemuda itu tak habis mengerti, apa sebabnya secara tiba-tiba manusia aneh itu menghela nafas dengan sedihnya dan mukanya jadi muram. Sementara itu, manusia aneh tadi masih termenung seorang diri sambil memikirkan persoalan yang sangat penting, lama sekali baru gumannya seorang diri. Kenapa aku tidak berbuat demikian lantas demikian? Biji metu yang berwarna hijau itu tiba-tiba memancarkan cahaya tajam, dengan nada dingin ujarnya. Hei bocah muda, dengarkan baik-baik perkataanku ini sebetulnya tujuanku mendirikan tugu peringatan pengunci sukma dan penggaet nyawa ini adalah untuk memancing kehadiran murid durhakaku, persoalan ini sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan orang lain, tetapi berhubungkah sudah mengundang. Kehadiran orang lain untuk membuat kegaduhan di sini, maka persoalan ini jadi berubah pula, kalau mengikuti tabiatku di masa lalu, sekalipun kau punya nyawa rangkap seratus pun sekarang sudah tentu tak akan tersisa lagi. Tapi mengingat kau sudah melatih ilmu itego ancangki, maka seandainya engkau bersedia untuk melakukan sebuah tugas yang kuberikan kepadamu, maka bukan saja jiwamu bisa kuampuni, bahkan aku pun bersedia mewariskan sejenis ilmu silat yang tangguh kepadamu. Mendengar ucapan tersebut. Diam-diam Giam diam, Minkok mendengus dingin, pikirnya. tak uh, uh, takabur amat orang ini, dianggapnya aku ini dijori kepadamu pikir Giam Minkok di dalam hati. Dari pembicaraan yang berlangsung itu, pemuda ini mengetahui kalau manusia aneh itu bukanlah termasuk manusia dari golongan sesat yang berhati keji, tak tahan lagi ia menjawab. Boleh-boleh saja kau menyuruh aku melakukan suatu tugas. Tetapi janganlah kau artikan bahwa aku dijorik kepadamu dan lagi aku pun baru akan menyanggupi setelah mengetahui pekerjaan apa yang hendak kau tugaskan kepadaku. Selintas rasa sedih, penuh penderitaan berkelebat di atas wajah manusia itu telah lenyap dari wajahnya, dengan penuh keseriusan orang itu menjawab. Aku minta tolong kepadamu untuk menangkap murid murtadku dan menggusurnya kemari. Aneh benar kau ini, Siapa sih muridmu itu dan siapa namanya apakah kau tahu kalau ia belum mampu seru pemuda itu dengan cepat? Aku yang sudah tua bangka saja dan tinggal kulit pembungkus tulang saja belum mampus, masa ia yang masih muda belia sudah mampus lebih dahulu. Giamin kok termenung sejenak, kemudian ia mengabguk. Baiklah tapi sebelum itu, kau pun harus menyebutkan namanya dahulu, karena aku ingin tahu apakah aku kenal atau tidak dengan murid murtadmu itu. Aaiiii manusia aneh itu menghela napas panjang, dahulu murid durhaka itu bernama KHO yang, tapi entah sekarang siapa namanya siapa tahu kalau selama banyak tahun ini ia telah berganti nama dengan yang lain. Apa orang itu bernama KHO yang demam giam minkok dengan lirih, tiba-tiba ia berteriak kaget. Oh 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 jangan-jangan oh, orang yang kau maksudkan itu adalah setan tua bermuka seratus? Apa kurang ajar? KHO yang berani menggunakan gelar kusi setan tua bermuka seartus untuk berkelana dalam dunia persilatan. Bentakan yang keras ini dan sama sekali di luar dugaan, sangat mencengangkan hati Giam Minkok, untuk beberapa saat lamanya ia berdiri termangu-mangu. Masa di kolong langit ini terdapat dua orang yang memakai gelar setan tua bermuka seratus? Akulah setan tua bermuka seratus yang sebenarnya seru manusia aneh itu bersungguh-sungguh. Begitu ucapan tersebut diutakan keluar, dengan terperajat Giamin mundur satu langkah ke belakang, tapi dengan cepat ia segera memahami apa yang telah terjadi, hatinya jadi sangat kegirangan. Dengan muka berseri-seri karena gembira, Pemuda itu berseru, oh oh, oh oh rupanya KHO yang telah menyewa nama besarmu. Untuk membuat keonaran dan kejahatan di kolong langit wah. Kalau memang begitu, urusan malah gampang diselesaikan, kebetulan sekali aku yang muda pun sedang mencari dirinya cuma, ya terus terang saja ku katakan, untuk membinasakan. Manusia itu bukanlah merupakan pekerjaan yang susah, tapi kalau untuk menangkapnya hidup-hidup bukanlah merupakan pekerjaan yang terlalu gampang. Rupanya ucapan itu sama sekali berada di luar dugaan setan tua bermuka 100, ia agak terperangah dibuatnya. Jadi kalian sudah saling bergebrak tanyanya kemudian setelah termenung sebentar. Giamin kok tahu kalau manusia aneh yang berada di hadapannya ini mempunyai dendam sakit hati dengan orang tersebut? Maka, dengan terus terang, dia pun menceritakan semua kejadian yang telah berlangsung, dan akhirnya ia menambahkan, "Bajingan tua, Shikong itu telah mencatut nama baikmu untuk membuat onar serta kejahatan dalam dunia persilatan. Apakah kau orang tua tidak berusaha untuk menangkapnya sendiri serta memberi hukuman yang setimpal? Aaa'i, sudah banyak tahun aku mencari jejaknya orang." Orang yang kau pancing sudah pada bermunculan di sini. Aku mau menghindar dahulu, tapi ingat ya, kau jangan kabur. Karena para jago yang terpancing oleh percikan bunga api itu telah berdatangan, maka setelah meninggalkan pesan, cepat-cepat setan tua bermuka seratus itu menggenjotkan badan dan melayang masuk ke dalam goanya, serta menutup kembali celah tebing itu. Sepeninggal setan tua bermuka seratus, Giam Minkok segera berpaling ke belakang, ia saksikan dua sosok bayangan manusia bagaikan sambaran kilat cepatnya sedang meluncur datang ke arahnya, tapi ketika mencapai beberapa li dari tempat tersebut, tiba-tiba kedua orang itu menghentikan langkahnya dan berbelok ke arah lain dengan secepatnya. Pemuda itu jadi mendongkol bercampur penasaran, ia segera membentak nyaring. Oeyong Bangsat sialan hendak kabur kemana kau? Baru saja ia hendak menggenjotkan badan dan melakukan pengejaran, tiba-tiba dari balik celah batu berkumandang suara setan bermuka seratus yang amat nyering. Engkoh cilik, kau tak usah melakukan pengejaran lagi, kalau mau menangkap penjahat maka sepantasnya kalau menangkap pentolannya dahulu. Seandainya kau merasa tidak takut, bagaimana kalau masuk dulu ke dalam goaku ini untuk bercakap-cakap? Bersamaan dengan selesainya perkataan itu, pintu itu kembali terpentang lebar-lebar. Masa aku hendak mengganggu ketenanganmu seru Giam Minkok, dia meluncur masuk ke dalam goa itu. Pelbagai jenis ular berbisa yang beraneka ragam bentuknya memenuhi seluruh permukaan dan dinding goa, suasananya amat mengerikan sekali, pemuda itu menjerit kaget dan buru-buru mengenjotkan badan untuk melayang ke atas langit-langit goa. Menyaksikan tingkah pola bocah muda itu, setan tua bermuka seratus segera tertawa, ujarnya. Walaupun ular berbisa ini bentuknya sangat menakutkan sekali, tapi hati manusia jauh lebih keji dan bahaya. Mari duduk kemari, ular tersebut tak mungkin akan melukai dirimu. Setelah mendengar perkataan setan tua bermuka seratus, diam-diam Giam -diam Minkok menjadi geli akan ketidakbecusan dirinya, dengan cepat ia melayang turun ke atas tanah dan duduk berhadapan muka dengan kakek tua itu. Baru saja pemuda itu duduk bersila, dua ekor ular berbisa dengan cepat telah merambat ke atas lututnya, meskipun ular itu sama sekali tidak menggigit tubuhnya, tak urung bulu kuduknya bangun berdiri juga karena ngeri. Pemuda itu tak ingin ditertawakan oleh kakek aneh yang berada di hadapannya itu, maka kendati pun dalam hati merasa ngeri. Namun di luaran ia tetap bersikap tenang, sementara hawa murninya dihimpun untuk melindungi badan. Agaknya semua tingkah laku bocah itu tak lolos dari pengamatan setan tua itu, ia segera tersenyum. Engkoh cilik serunya, walaupun kau telah mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi badan, tapi ketenanganmu cukup mengagumkan, baiklah mari kembali ke pokok persoalan, akan ku beritahukan bagaimana caranya untuk menaklukkan Kaha Oyang. Silahkan Ciam e utarakan, aku yang muda akan mendengarkan dengan seksama. Sebelum melakukan tugas ini, terlebih dahulu engkau harus melatih Itegi Cengki atau ilmu sakti dua unsur milikku, dengan begitu gabungan dari kepandaianku serta Itegoan Cengki milikmu Aku rasa tidak susah untuk menyelesaikan persoalan ini, sebab kalau kau cuma mengandalkan tenaga Itego Ancengki ajaran gurumu, maka kau cuma bisa membinasakan Khaoyang. yang Ciampoe, kalau begitu sepantasnya kalau kau mampu menangkap bangsat itu dalam keadaan hidup selagi amin ya minkok. Setan tua bermuka seratus segera tersenyum, walaupun Khao yang pernah belajar ilmu silat dariku tapi sebelumnya ia sudah mempunyai guru lebih dahulu, kepandaian dua unsur kumiliki hanya bisa menghukum mati dirinya belaka. Bolehkah aku tahu siapakah gurunya yang dahulu? Orang itu bernama Chu Cui, orang-orang menjuluki dirinya sebagai Tiong Giok Kitsu atau Pertapa Kebaikan. Suatu julukan yang sangat indah puji Giam Min kok, kurasa Cui Chiam Poe pastilah merupakan orang budiman, seorang pria sejati. Setan tua bermuka seratus segera tertawa dingin. Hehehe, 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 dia merupakan manusia buangan dari golongan lurus, waktu itu di antara jago-jago persilatan yang masih berkelana di dunia persilatan, ilmu silat guru melah yang terhitung paling lihai, tapi cuicu dan aku pun memiliki kepandaian silat yang lebih orang lain, kalau gurumu pandai dalam ilmu Itego An Cengki maka aku lebih menjurus pada ilmu Jigi Cengki, sedang Cui Cu lebih mengandalkan sejenis ilmu sesat guna membuka perguruan tersendiri, tapi justru keandahannya ia melakukan kepandaian khusus dengan dengan memakai tubuh kaum yang sedang mengandung sebagai bahan kekuatan. Mendengar keterangan tersebut, sekujur badan Giamin kot gemetar keras bagaikan terkena aliran listrik, untuk beberapa saat lamanya ia hanya bisa duduk tertegun. Dengan ketajaman mata rantua bermuka seratus ia segera dapat merasakan keadaan tersebut dengan muka tertegun tegurnya. "Hei, kenapa kau?" Rupanya Giamin kok teringat akan perbuatan Monghui yang khusus merampasi perempuan yang sedang hamil untuk dipaksa jadi bini mudanya, karena itu hatinya lantas bergetar keras. Ketika ditegur ia malah jadi gelagapan, beberapa saat kemudian sahutnya. Oh oh oh, aku tidak apa-apa, aku hanya merasa sistem dari siluman tua itu untuk menghimpun kekuatannya terlalu aneh. Silahkan Ciam lanjutkan kembali ceritamu. Terlalu aneh huuh masih ada yang jauh lebih aneh lagi seru setan tua bermuka seratus. Di antara kepandaian aneh yang dimiliki pertapa penanam, kebaikan itu terdapat sejenis kepandaian yang menggunakan sari perawan gadis untuk dibuat obat kuat. Selain itu, dia pun menggunakan sari keperawanan bocah perempuan untuk tumbal kekuatan. HMM manusia semacam itu patut dicincang serugi Min Kok tanpa sadar dengan suara keras. Setan tua bermuka seratus tersenyum mendengar perkataan itu. Siapapun menganggap bahwa manusia semacam itu patut dibunuh, tapi siapa yang mampu membinasakan pertapa penanam kebaikan oleh sebab itulah aku dan gurumu bersama-sama melakukan pencarian atas dirinya. Siapa tahu ia sudah mencium kalau gelagat tidak menguntungkan, maka sebelum kami berhasil menemukan jejaknya, ia sudah kabur terlebih dahulu. Malahan ia memerintahkan muridnya yang terkecil untuk pura-pura masuk ke dalam perguruanku dan belajar silat dariku. Orang itu tentulah KHO yang selah pemuda itu dengan cepat. Dugaanmu memang tepat sekali, orang itu memang binatang. Keparat, si KHO itu setelah ia berhasil mempelajari ilmu silatku dan ilmu silat dari perguruannya, maka tak ada orang yang bisa menaklukkan dirinya lagi, dalam keadaan begitu maka aku lantas mengasingkan diri di tempat ini, sambil melatih dengan tekun, aku pun mendirikan pula dua buah batu peringatan di depan sana untuk memancing dirinya agar masuk perangkap. Setelah mengetahui kalau setan tua bermuka seratus pernah bekerja sama dengan gurunya untuk membasmi kaum iblis, Diam-diam timbulah rasa hormat dan kagumnya atas diri orang itu. Dengan hormat pemuda itu lantas menjura, "Aku yang rendah tak tahu kalau Ciampoe adalah sahabat guruku. Tadi aku kurang sopan dalam tindak tanduku, Harap Ciampoe sudi memaafkan katanya." "Engkoh cilik, kau tak usah banyak adat. Sekarang gurumu berada di mana?" tegur setan tua sambil mengulapkan tangannya. "Suhuku telah lama meninggal, dunia Ilmu silat yang kumiliki sekarang ini berhasil ku pelajari dari kitab pusaka yang ditinggalkan beliau. Oh, 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 gurumu sudah meninggal dengan sedih setan tua itu menundukkan kepalanya lama sekali, ia termenung tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba satu ingatan berkelebat dalam benak Giam minkok, Kok, kembali ujarnya. Ciam Poe, kau toh cuma mendirikan batu peringatan di depan sana, Bagaimana caranya kau memancing bangsat Shikahao itu sehingga masuk perangkap dan menghantar diri kemari?